بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم رحمه الله تعالى <سؤال> وعلى منافع في علم في دارين أمين وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب وهكذا dan inilah انتهت selesai hadhil muskilatu ini ini masalah yang sulit perkara yang sulit allati kasiran yang banyak yang sering ma yakunu amsaluha apa yang ada yang semisalnya itu sababan menjadi sebab jadi sering masalah yang sulit seperti ini yang muskil ini menjadi sebab. Jadi sering hmm. menjadi sebab fintisani hurubin ha'ilatin pada tersebarnya peperangan yang menakutkan yang besar. Ya, biasanya kalau besar menakutkan, ha'ila. Bainal Arabi di kalangan orang-orang Arab. Jadi sering sekali masalah-masalah yang sulit itu menjadi terjadinya perang yang besar, perang yang menakutkan. Hmm. Laula an yamun Allah alaihi bi misnu Abi Umayyah dan yursiduhum ila khairi wa hakim wa hakimin Mislur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula kalaulah bukan kalaulah tidak ada gitu juga bisa begitu. Ayyamunallahu Allahu alaihi bahwa Allah taala berikan karunia. Iya, yeah. andai kan Allah enggak berikan karunia, Allah enggak berikan bi'akirin ya yeah. dengan seorang yang cerdas Misru Abi Umayyah seperti Abi Umayyah kalau andai kata Allah enggak berikan seorang yang cerdas seperti Abi Umayyah yursiduhum yang menunjuki mereka il khairi kepada kebaikan ya tentu nih bakalan pecah hancur gitu bakalan hancur nih wa dan Andai kata Allah enggak berikan seorang yang bijaksana, mislur Rasuli seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bakal hancur. Tapi alhamdulillah Allah kasih seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, ya sehingga apa? Jadi adem masalahnya. Kalau orang yang bijaksana kan begitu. Ya. Jadi kalau orang bijaksana memandang ke depan. Masa yang akan datang, bagaimana pikirannya panjang? Pikirannya panjang, bagaimana nih? Ya, luas pikirannya, sudut pandangnya banyak. Kadang kita itu, ya, cepat jalan pintas, emosional, sudut pandang kita enggak luas. Ada orang umpama ada punya masalah, kita enggak lihat bagaimana keadaan dia. Nah, coba kita sudut pandang, kita agak luas. Bagaimana kalau kita jadi dia? Gimana kira-kira? Nah, itu jadi pertimbangan ketika kita mencoba untuk menjadi dia. Nah, kita jadi enggak jadi marah, tuh. Kenapa di situ ada kesadaran? Jadi, kesadaran itu penting. memaklumi keadaannya itu penting tuh itu bisa mempengaruhi keputusan ada orang umpama goyang dia goyang dia pesantren umpama dia pesantren kabur-kaburhan pulang pulang kabur bukan Kemarin orang ini nggak apa-apa nih, kenapa kok bisa begini? Tengok-tengok-tengok, ternyata orang tuanya ketika itu pecah, pisah, cerai. Ah, kita mulai ada pemahaman. Oh iya, maklum kita dengan keadaannya. Itu namanya sudut pandang kita agak luas. Kita memaklum itu orang tuanya berpisah. Orang tua jangan berpisah, berantem aja hati sakit. Jangan berpisah, berantem aja sakit tuh. Sedih tuh anak. Makanya wajar kalau begitu, kalau anaknya, uh, hancur hatinya. Mudah-mudahan keluarga kita enggak ada yang kayak begitu ya. Amin. Amin. Nah, kalau umpama ada orang di antara umpama nih ada kita di antara kita ada yang kayak begitu orang tua kita, umpama kita harus jadi uh, apa? Hati yang kuat. Menjadi apa? Menjadi penolong buat saudara-saudara kita. Menjadi penolong. Walaupun betapapun keadaannya seperti itu, kita tetap tabah. Ya. Sesungguhnya kita punya orang tua juga. Guru kita adalah orang tua kita yang membimbing kita. Itu satu sisi aja seperti itu. Banyak lagi contoh-contoh contoh yang lain. Jadi orang yang cerdas, orang yang bijaksana, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Diberi sama Allah tuh. Dikasih sama Allah. Kita diketemukan oleh siapa? Oleh seseorang yang sangat bijaksana. Masya Allah. Kita diketemukan oleh seseorang yang sangat cerdas dan bijaksana. Nah, itu juga karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketemu kita siapa yang kasih ini yang, kisah, yang kasih kita ketemu siapa? siapa Allah yang kasih kita ketemu Allah oh. siapa yang kira eh, bisa ketemu iya. dari lampu dari NTB dari <laughs> mana mana negeri iya. yang kasih ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wala min Quraisyin tanafusuhum hadza. Dan tidaklah mengherankan, tidak menganggap aneh ya, daripada orang Quraisy oleh ya bersaing-saingannya mereka, berebutan ya, bersaing-saingan mereka akan ini berebut tentang siapa kira-kira yang ngurus nih. Ya. Kenapa li annal baita kiblatul maghrib ma Karena Baitullah itu kiblatnya orang Arab. Ya. Jadi kiblatnya orang Arab ya. itu. Sebelum dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, emang udah ada itu. Masyaallah wa ka'batuhum allati yu'juna ilayha dan baitullah itu ka'bah mereka yang mereka haji kepadanya. Emang dari dulu itu. Ya, berarti kan apa sesuatu hal yang mulia banget itu. Fa kullu amalin fihi 'azimun bil fakhru Maka setiap amal padanya di situ itu agung. biil faruk dengannya ada kemegahan wasiana tu dan ada kepemimpinan. Jadi ketika dia beramal di situ agung dengan sebab di situ jadi megah, jadi pemimpin. <laughs> jadi satu kebanggaan. Ya, kita aja begitu ya, kalau udah pergi haji kan begitu. Oh, haji. Panggil abang haji. <laughs> Ya kan? Kita begitu kan? Ketika kita bisa pergi haji, Masya Allah. Bahkan sesuatu yang istimewa pergi haji. Enggak sembarang kita bisa pergi haji. Kayak kita di sini, apa bisa kita selalu pergi haji? Enggak bisa. Duit banyak belum tentu bisa. Masya Allah. Berarti benar. Fakulu amalin fi'i azim bi'il fakru wa jadi apa kebanggaan dan jadi pemimpin wa huwa awwalu baitin udi alil ibadati bi sya'alatil qur'anil karim dan dia adalah awal baitullah awal rumah yang diletakkan untuk ibadah dengan kesaksian Al-Qur'an yang mulia qala ta'ala Allah taala berfirman fi surati ali imran dalam surah ali imran Inna awala baitin udi alinasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa udal lil alamin fi i ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man kana aminan. In awal baitin sesungguhnya awal rumah awal bait awal rumah udia linas yang diletakkan untuk orang-orang lalazi mimbakata yang ada di Bakkah Bakkah tu Mekah ya mubarakan yang diberkahi wahudan lil alamin dan petunjuk bagi alam fi ayatun bayyinatun padanya ada ayat-ayat yang jelas di antaranya maqam ibrahim ada maqam ibrahim kan jauh ini jaraknya ya maqam ibrahim ya. waktunya dengan nabi ibrahim jauh Nah, di situ ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan tempat meninggal ya, bukan ya. Wa man aminan. Siapa yang masuk kepadanya aman. Sampai sekarang begitu. Kalau di sana aman. Dan tinggal di sana juga insyaallah. dan katanya itu kalau ngaji di sana guru saya beliau pernah di sana itu kalau tinggal di sana ngaji pokoknya cukup semua <laughs> cukup wa kana yal ba'dahu ba'da qabilatu jurhum dan adalah yang menguasai ya, yang memimpin akan urusannya urusan Ka'bah ba'da ya, waladi Isma'ila setelah setelah anak-anak Nabi Ismail ya keturunan Ismail Nabi Ismail qabilata jurhum adalah qabila jurhum Jadi sebelumnya anak-anak ya, Ismail, Nabi Ismail, ya. kemudian Qabila Jurhum. Falamma bagaw wa zalamu man dakhala Makkah ta ijtama'at alaihim khuzatu wa ajlawhum anil baiti. Falamma bagaw maka tatkala mereka melakukan aniaya wa zalamu dan mereka melakukan kezaliman man dakhala Makkah kepada orang yang masuk ke Makkah dia zalim orang masuk ke Makkah dia zalim ijtama'at Iya. Yeah. Maka berkumpullah alaihim atas mereka khuza'atu oleh bani khuza'ah Ya, yeah, tatkala mereka melakukan zolim, bagau, yeah. iya, yeah. melakukan aniaya. Yeah. Kalau Betawi bagau, bagong itu ya. <laughs> Sama juga dia. <laughs> Jadi ama orang yang masuk ke Makkah berbuat zalim. Ah, maka sepakat tuh kumpul tuh orang Bani Khuza'ah ya, melawan mereka alaihim. Ya, melawan mereka wa ajallau um anil baiti dan mereka mengusir ya orang eh, Jurhum, kabilah Jurhum dari Baitullah. Wa waliyatuh Khuza'atu hinan min ad-dahri. dan memimpin menguasai akan dia oleh Bani Khuza'ah beberapa waktu beberapa masa hinan minad beberapa masa Summa akhazat humin um Quraishun. kemudian mengambil akan dia diambil kekuasaan itu dia daripada mereka ya daripada Bani Khuza'ah oleh orang Quraisy Dikuasailah dikuasai oleh orang Quraisy fi hmm. ahdi qusay bin pada masa Qusay bin Kilab. Wa bisababi dan dengan sebabnya orang Quraisy ya uh, aminu mereka aman fi biladi di negeri mereka. Fakanat qabailul arabi tahabuhum. Maka adalah kabilah-kabilah orang Arab takut sama mereka. Takutnya. Wa idza tamau wa idza tamau bihi kana hisnan aminan min'a tina'il adina dan apabila mereka minta perlindungan orang-orang bangsa Arab minta perlindungan kepada mereka orang Quraisy adalah orang Quraisy menjadi benteng yang aman daripada ya jadi hisnan aminan benteng yang aman min'a tina'il adina dari serangan orang-orang ya, yang menyerang wa man tanna Allahu 'alaihim dzanika fitanzih dan Allah berikan karunia kepada mereka dengan sebab itu dalam menurunkannya Al-Qur'an faqala maka Allah berfirman Allah turunkan keamanan ya maka Allah berfirman fi suratil ankabut dalam surah al-ankabut au lam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yataqattafu an min aulihim atau tidak mereka itu melihat ya. ya apakah tidak mereka melihat apakah tidak mereka dapat melihat anna ja haraman aminan bahwasanya kami telah menjadikan tanah haram yang aman wa itakhattafun nasu min aulihim manusia-manusia di antara ya di sekitarnya di sekitar sekitarnya itu ya, saling merampoknya itu pun nasu di manusia. Oh ya, artinya apa? Manusia di sekitarnya saling merampok. Tapi dalam ya, di dalam baitullah tanah haram aman. Di luar sana ya, manusia saling merampok. Tapi di dalamnya aman. Sampai sekarang kan begitu. Kalau di sana tuh aman. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke sana semua. Amin ya Allah. Bisa pergi haji. Amin ya Allah. Anak cucu keturunan kita bisa pergi haji. Ya, cucu, ya murid-murid kita semua bisa pergi haji. Amin. Dan bisa mengamalkannya. Amin. Al-Fatihah.